Saya melakukan kunjungan kerja untuk melihat lumbung pangan food estate yang ada di Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Di sini memang di Kabupaten Sumba Tengah ini kita siapkan saat ini memang baru 5.000 hektar, di mana yang 3.000 ditanam padi, kemudian yang 2.000 ditanam jagung. Tapi ke depan akan diperluas lagi dengan keluasan 10.000 hektar, yang nantinya dibagi 5.600 hektar untuk padi dan 4.400 hektar untuk jagung. Dikerjakan di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah, karena memang ngomong apa adanya, membuatnya bagus. Kata yang saya miliki, 34% kemiskinan ada di sini. Dan panen yang ada di Sumba Tengah ini masih setahun sekali, yaitu padi. Kita ingin mengelola agar satu tahun bisa dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai. Problemnya adalah memang masih di seluruh NTT sama, yaitu masalah air. Memang kuncinya ada di air. Oleh sebab itu di sini tadi kita lihat sudah dibangun di 2015-2018 sumur bor yang masuk ke sawah. Juga ada embung, beberapa embung di sini, embung besar juga sudah dibangun, tapi masih jauh dari cukup, masih kurang. Jadi Pak Bupati masih minta tambahan lagi, Pak Gubernur juga minta di dan satu bendungan untuk di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya. Saya sudah perintahkan dari Pak Menteri PU untuk dilihat kemungkinan dibangun waduk atau bendungan, kemudian tambahan untuk embung dan juga sumur bor. Diikuti dengan nanti Kementerian Pertanian untuk membantu kekurangan-kekurangan Sintan. Faktor terutama di sini sangat berkembang sekali. Terasa kalau ini kita kerjakan, saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, food estate yang ada di Sumatera Utara, dan juga food estate yang ada di NTT ini akan bisa kita membangun sebuah ketahanan pangan yang baik kita, dan nanti akan kita fotokopi untuk juga di provinsi-provinsi yang lain yang memiliki kesiapan.
rasa itu yang bisa kita sampaikan.